dibonceng sama Abah, eh. Maksudnya biar gak jalan kaki, Abah. Ini so cantik loh Wawa ini. Mukanya putih, giginya kuning. Fashion kan, itu satu selain aku beli emas, bukan sombong aku lo ya. Mana ada, kok kau kan. Gue dengar suara menggibah, seketika jiwa-jiwa menggibahku ini meronta-ronta gitu. Hei Bondon ha, pandai-pandai kali mulut kamu bilang kayak gitu sama aku kok ya. Kapan ku bilang, kesau kapan? Emang pantas kau dikeroyok, kau pulaan makan hak orang lain. Iya Bu, soalnya saya baru dipindahkan kerja di daerah sini, jadi saya nyari kos-kosan daerah sini Bu. Ibu, kira-kira... Mbak Yunining kenapa? Kok alatannya nggak denger? Kita tolong dengan ikhlas supaya jadi amalan kita di akhirat nanti, Kak. Gini dong ibu-ibu kalau dipanggil itu langsung datang. Kerjaan rumah dikesampingkan. Kerumut, kerumut, kerumut. Gitu. Ih, ngeri juga pesta si Ida ini ya. Sampai berapa teratak ini. Pakai pentas ini kali. Hi, apa? Udah pesta si Ida ya teratanya. Banyak kali ya sampai depan itu ya. Kok nggak ikut rewang rupanya nih? Ikutlah aku, yang penting aku nanti tampakkan muka aja di sana biar aku dapat rendang. Kan lumayan tuh makan-makan siang si Kestol. Wih, aku nggak bisa ikut rewang. Tengoklah jualanku, banyak itu nitip-nitipkan itu, ha. Kau pun ngeri kali, ada orang pesta pun kau jualan, ngambil untung aja kau. Apalah rempelo aku satu, Ti. Rempelo ya? Berapa tusuk, Ning? Tiga aja lah, Ti. Ada sirup menaramu. Apa itu sirup menara? Sirup eraya loh, Ti. Yang ada liberty-libertinya itu. Ada, tapi tengoklah habis. Mau kau nunggu biar ku belikan tempat si Butet? Ya udah cepatlah sana. Udah pengen kali aku biar ku jagai kedai kau. Ya udah bentar ya. Aku jagai bentar ya. Iya. Pergi lah sana. Si saya di rumah enggak ya? Nih. Si saya di rumah enggak? Gila kau ya. Kau yang tetanggaan sama dia, kau tanya sama aku pula rumahku di ujung sana. Mana tahu aku. Kenapa rupanya? Ku tengok pintu rumahnya tutup loh, meminjam sepeda aku sama dia. Ada nggak dia di rumah ya? Ya kok gedor lah itu di rumahnya dia itu. Kau jagalah kediku dulu ya. Is? Isaya? Isaya? Mananya orangnya ini? Ke belakang aja lah aku. Ih. Is? Isaya? Di belakang. Is, pinjam sepedamu lah aku. Mau tempat si Butet aku loh. Ya udah pake lah. Mau ngapain kok tempat si Butet? Mau beli sirup. Si Nining macam ngidam aja. Aku tengok dia pengen sirup. Ya udah ambil lah sepedanya di dalam rumah itu. Pake aja. Ya udahlah, aku pake dulu ya. Kok baling ini stangnya? Loh, habis pula nih sabun cuciku. Gimana ini? Ih, panas sekali pula inilah. Belum balik si Tati, kayak mana nih? Nin, si Tati belum balik. Belum. Mau ke kedai juga aku, mau pakai sepeda, habis sabun cuciku loh. Ya kalau datang aja jadi ke sana, dia kan di kedai juga. Aku ambil sepeda kau nanti gak dipulangkan itu. Ya udahlah. Kok mau kau jaga warungnya si Tati ini? Kok mau pula kau jadikan babu sama dia? Bodoh kau. Enggak gitu, Is. Jelek kali otak kau. Aku tadi pengen kali sirup eraya. Dia habis, jadi pergi dia ke warung. Dia tunggu lah di sini. Lagian enggak apa-apa, kakak ini makan misop kan bisa sama si Tati 5.000. Ku jual sama kakak ini 10.000. Untung aku. Ingat kali kau ngambil untung sama kakak ini. Kau pun bodoh kali, mau kali kau jaga-jaga kedai dia. Iya kalau si Tati itu ke kedai beli sirup, kalau dia menggosip kayak mana? Kau enggak boleh seujon kayak gitu kau, Is. Dia mungkin di sana makan bangke. Ya udahlah, kau jagain lah kedai Statik ini biar dapat untung banyak kau. Ya udahlah, mau beli sabun aku dulu. Ya Allah, macet. Oh my god, macet. Oh my god, oh my god. Ya Allah, rumah aku macet. Kenapa, Rita? Awas kak, banjir di situ. Ya Allah, itu banjir. Gak bawa pelampung, tenggelam pula kau nanti. Mampus lah ini. Mana ada banjir? Ini becek, ini bodoh becek.
Bodoh kali kau, emosi aku nengok kau. Isa ya, awas nanti kau tenggelam. Mampuslah kau situ. Ih, becek kali lah. Bordir, pelan-pelan lah kau naik kereta. Basan jangok nih. Ya namanya aku gak tahu. Biji mata kau segede kelapa gak lihat kau. Ya santuy lah kau, ngegas sekali pun. Santuy, santuy, santai bodoh. Mau kemana kau rupanya? Mau ngasih uang kontrakan kau sama aku? Ih mampus, lagi uang kontrakan pula dia. Belum ada loh, Wak. Sabarlah ya dulu ya, Wak. Can lap, can lap. Giliran ditagi uang kontrakan, manis mulutmu ya. Jadi kemarin kau sama Pak Andoko, gak dapet duit? Ih, tanpa mulut kau itu ya, Wak. Mana ada aku kayak gitu. Aku kan kesana cuma ngantar berkas saja. Terus kapan mau kau bayar uang kontrakanmu? Besok lah ya, Wak. Aku bayar. Besok, lusa. Bulan depan, tahun depan, kapan mau kau bayar? Sampai kiamat pun gak kau bayar-bayar nanti. Besok lah, Wak, aku bayar. Eh, Wak, aku tengok kok baju kau cantik hari ini modelnya. Iya lah, BDS, eh itu aku. Eh, Wak, Rita, Wak. Eh, bisa ya? Ku tunggu kau bayar besok ya, kalau enggak aku tenggelamkan kau di banjiran ini. Memang si Isai ini. Rita, lalalala. Ini kereta baru kau, Wak. Udah lama ini kereta ke-6ku. Kau nih yang gak tahu. Apa? Mencuri kau, Wak. Gak boleh kayak gitu, Wak. Kereta orang itu. Berdosa nanti kau, loh. Mana ada aku mencuri. Genang telinga kau itu yang dicuri sama tukang dangdut. Makanya aku pekak kali, ah. Iya loh, Kak. Aku juga baru selesai ngebrus kamar mandi tadi. Apalagi kau ngebrus kamar mandi pula. Gak sekalian kuping kau, kau brus. Ih, gagal si bordir basah semua nih. Makasih ya Kak Butet. Is, kamu ngapain? Mau beli sabun aku. Kau pun lama kali bawa sepedaku. Biasalah Kak Butet ini ngajakin gosip. Ngeri kali kau kalau udah bergosip. Kau tunggulah aku, kita pulang sama. Aku mau beli sabun bentar. Ya udahlah. Kak, ada sabun cuci baju. Iya, ini. Deterjen ada enggak? Habis. Ih, kayak mana Kakak ini jualan pun enggak lengkap. Yaudahlah ini, Kak. Iya. Kasih ya. Yaudah yuk, Ti. Kau lah yang bawa, Is. Tang sepedamu baling loh. Masa sih? Iya. Yaudahlah, yuk naik cepat. Udah. Pelan-pelan. Ih, kok baling gini? Kau pun berat kali loh, Ti. Kau yang berat. Pelan lah, Is. Ini udah pelan. Pasti kau gigitin setang aku ini kan maknya baling. Kau pikir aku rayap? Itu kan kereta aku, Kak, itu. Kereta apa? Kereta api? Mana punya kau kereta, bodoh? Kok sama orang itu? Eh, Isaya, maling! Maling kau kan? Maling kereta aku itu! Maling! Kenapa? Maling! Maling kau kan? Ya ampun, kita balik, Isaya. Mau kemana orang itu? Pinjam dulu. Apa? Awas, kerupuk, awas. Apa, Rita? Kau mau kemana? Mau pergi, aku ngejar orang itu. Sembarangan kau pakai kereta aku ya. Rita, mau kau bawa kemana? Hei, maling kan ya? Maling tuh kereta aku itu ya. Kak, belanya. Rita, Kak. Bentar, Ti. Balap. Balap, Ti. Pegangkan. Pegangkan, Ti. Gas Rita, pegangan kaki, pegangan, pegangan. Gas Rita, lari pelan. Berada, cepat kak. Kamu pengen kan? Ngajar pengen. Aku capek Ti, aku capek. Ayo duluan Ti. Balik, 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 balik. Cepat balik kak. Naik Ti, naik. Loh, 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 kabur orang itu ya. Oh. Hei! Jangan belok, jangan belok. Kita belok, Ti. Ti, kita belok. Kenapa ya kok ini bawa kayak gini? Itu gara-gara Rita. Apa jadi nyakut kayak jadinya sih? Kampun. Rasakan kan. Mana keretaku? Sini. Hah?
apanya kau Rita? Kok sepeda kau pula? Ini kan udah kau gadekan sama aku. Ya sepeda aku lah ini. Gara-gara kau ini kami jatuh. Tengok ini gak jadi aku jualan kan? Sini kereta aku ini. Sini. Nah. Kunci kelan. Sar kelannya. Kau pun tahan belok-belok sini. Jadi jatuh kita. Kata kau ini jorok ini semua ini badanku. Kan kau yang nyuruh belok. Kok kau pula yang nyalain aku? Yaudahlah baliklah kita yuk. Akhirnya kereta aku nah. Ini ngambil untungnya banyak kali. Iya kalau dia ke kedai itu beli sirup. Kalau dia